Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dengan enjin Honda City IDSi ni. Alright, hari ni saya tak nak cerita pasal enjin. Hari ni saya nak bercerita pasal wiring enjin lah. Tapi bukan masa cerita pasal enjin, tapi pasal wiring enjin. Okey, bagi siapa-siapa yang ada kereta yang berusia dah lebih 10 tahun, ini adalah masalah biasa, common problem. Ya, yeah, tak kisahlah kereta brand apa, Honda ke, Toyota ke, Mitsubishi ke, Proton ke, Pro 2 ke, yang dah berusia lebih 10 tahun, masalah ni akan timbul. Okey, masalah itu adalah berkaitan dengan benda ni. Bukan ni coil, ni. Ni mana lagi? Ni. Okey, soket. Soket ni diperbuat daripada plastik. Okey, bila dia kena panas suhu enjin dalam jangka masa yang panjang, soket-soket ni akan mula reput. Jadi bila dia reput, dia akan pecah. Itu adalah masalah standard. Mana-mana kereta Mercedes, BMW, Lamborghini, Ferrari pun akan ada masalah ni. Okey, ini salah satu contoh dia soket yang pecah. Nampak eh? Soket yang pecah tapi masih boleh digunakan. Terbaik ganti. Kalau nak pakai ini, dia boleh tercabut sebab lock dia dah tak ada. Okey, ini pun soket yang pecah. Tengok lock dia dah tak ada. Lock soket ni dah tak ada. Mana lagi contoh soket? Okay, ni soket lagi. Okay, ini lock soket pun dah pecah. Lock soket ni kita kena tekan. Kita tekan untuk unlockkan dia dan kita tarik. Tapi bila soket ni dah reput, kita tekan, dia pecah. Jadi bukan salah pemen, salah soket. Soket ni dah reput. Ini kalau saya picit lebih-lebih ni, dia berkecai ni. Okay, jom kita tengok contoh soket yang mana lock dia dah pecah. Okay, ini adalah soket COP. Kena unplug. Okay, kalau tak ada lock, kita boleh tarik. Kita pegang kat wire ni, kita tarik. Cabut. Okay, yang ni pun tak ada lock. Kita boleh tarik. Kita cabut. Okay. Ini patah pada bahagian lock. Mana lagi contoh nak tunjuk ni? Banyak ni, banyak masalah ni. Okay, ini adalah pecah pada casing. Okay, ini adalah pecah pada casing. Ini patah pada lock. Pada kereta ni, kalau bahagian enjin, 90% soket dia pecah. Okay, ini tak teruk lagi. Ini tak teruk. Sebab ini masih boleh kita sumbat saja dia pada pasangan dia. Macam ni, sumbat saja pada sensor, pada TPS sensor. Sumbat je. Ini sumbat pada ni benda kat sini ni. Ada sensor-sensor, kita sumbat saja. Tapi dia boleh tercabut apabila tertarik. Yang ni cantik. Yang ni cantik. Ini adalah lock dia. Ni lock dia. Kita tekan. Ni nanti lock ni akan terbuka. So kita boleh tarik dia keluar. Okey, ni ada satu yang cantik. Okey. Yang macam saya cerita tadi, pecah macam ni tak teruk lagi. Ini masih lagi boleh kita sumbat masuk ke dalam sensor. Tapi kalau pecah macam ni yang kat belakang ni, ni ada dua ni. Pecah macam ni nak buat macam mana? Takkan nak sumbat sebiji-sebiji-sebiji ke dalam soket? Okey, yang ni dua biji. Takkan saya nak sumbat satu-satu masuk ke dalam sensor? Confirm dia akan tercabut. Sebab langsung tak ada grip. Cucuk dia akan tercabut. Cucuk dia akan tercabut. Okey. Untuk kereta ni ada empat biji soket yang berkecai macam ni. Ini berkecai sewaktu kita picit nak tarik. Picit, terus berkecai. Jadi tak nak kata apa sebab dia ada pada bahagian belakang enjin, kawasan yang panas dekat dengan exhaust. Jadi soket ni memang berkecai. Ada 4 biji, 2 bahagian atas, 2 bahagian bawah. Saya kena baring yang tu untuk nak ambil gambar. Jadi saya ambil yang 2 contoh kat atas ni. Okey, ini ada masalah pada akan timbul masalah sewaktu nak beli soket baru. Yes, dia akan ada masalah nak beli soket baru. Okay, boleh je ganti soket. Soket ni ada jual kat banyak, kat kedai ada jual soket dia. Cuma masalah dia adalah nak beli soket baru.
Okey, penjual-penjual soket dia akan minta gambar contoh. Okey, dia akan minta gambar contoh. Bang, nak beli soket? Hantar gambar contoh. Dia akan bandingkan stok yang dia ada dengan stok yang kita nak. Okey, tapi kalau dah berkecai hancur lebur macam ni, macam mana kita nak bagi gambar contoh? Okey, kalau berkecai pecah soket macam ni. Okey, kalau pecah macam ni, yes, kita boleh bagi gambar contoh. Sebab dia nak tengok lock kat sini. Ni, alignment lock. Okey, macam ni ada dua je. Ada yang ada tiga. Jadi, dia perlukan contoh. Macam yang ni. Ha, yang ni pun dah pening kepala dah. Tengok lock dia. Ada satu sini, satu sini. Dia akan satu kat ujung. Ni ada tiga lock. Tiga alignment pin ni panggil. Yang ni, ada dua alignment pin. Satu. Ha, kat sini je. Sini lock. Yang ni pula, dia ada dua alignment pin. Sini satu, sini satu, sini lock. Jadi, soket ni ada berbanyak jenis. Okey, jadi dia orang perlukan gambar untuk kita nak order. Nak beli online pun dia orang nak gambar. Untuk kita buat meringan. Kadang-kadang soket tu nampak sama tapi besar pendek, kecil panjang pula lain. Berapa jumlah pin. Jadi dia nak gambar. Ha, masalah dia yang belakang ni. Kita nak bagi gambar apa? Dah berkencang macam ni. Alright, hari ni saya nak kongsi tips dia macam mana nak settlekan masalah soket pecah ni. Masalah yang pertama adalah nak beli soket. Saya letak kamera ni kat tripod dulu, nanti saya tunjukkan macam mana cara dia. Alright. Kalau korang nak tahu, soket ni dia akan datang sepasang. Ini kita panggil dia sebagai female. Dia akan dicucuk masuk dekat male. Okey, ni female, dia akan cucuk dekat male. Ni pun female, akan cucuk dekat male, ni pun female. Jadi apa nama pasangan dia, kita tak, kalau soket ni hancur berkecai, dapatkan gambar pasangan dia. Nanti daripada pasangan dia kita boleh agak rupa soket ni. Ok, macam yang dekat belakang tadi ialah tinggal wire satu-satu je. Jadi kita tak boleh nak tangkap gambar dia. Tangkapkan gambar pasangan dia. Ok, macam tadi gambar kat sini kan. Ok, kita tak tahu macam mana rupa asal soket ni. Tak payah kalut. Okey, tangkap gambar sensor. Sebab dekat sensor nanti kita boleh agak bentuk soket dia. Right. Ha, masalah yang paling teruk apabila sensor tu berada kat tempat yang tersorot. Macam ni, kat belakang, bawah throttle body, belakang intake manifold, bawah wiring yang berserabut. Jadi nak masukkan kamera memang mustahil lah. Mustahil sangat-sangat nak masuk. Memang tak ada ruang. Kalau masuk pun ambil gambar pun memang tak jelas. Okey, saya akan kongsikan macam mana nak settlekan masalah tu. Okey, dia perlukan satu special tool lah. Dia perlukan satu alat khas, iaitu benda lah ni. Okey. Saya dah lupa apa nama benda lah ni, tapi kita panggil dia macam mini kamera. Mini kamera, kamera yang kecil ni. Ha, ni kamera dia dengan lampu siap. Okey, kita boleh sambung pada laptop atau sambung pada telefon untuk kita ambil gambar. Nampak eh? Macam mana? Korang boleh cari online. Saya dah lupa apa nama benda ni. Beli dah bertahun. Dah lupa. Okey. Jom saya tunjukkan contoh. Saya letak kat sini sikit. Okey, ni telefon saya. Saya pakai tab. Tab seronok sikit buat kerja sebab skrin ni besar. Sekejap saya sambungkan. Sambung dekat USB dia je. Dekat data kabel. Okay, on kan dia. So, letak kat sini. Kalau jelas dalam kamera ni, jelas tak? Dan saya on kan. Okay, unlock phone. On kan. Okay, jadi kita boleh nampak dekat sini. Tak nampak. Okay, itu dia. Saya gerakkan kamera ke mana-mana. Kadang-kadang terbalik. Okay, terbalik pusing lah dia. Okay, nampak yang betul. Jadi bila korang ada kamera kecil ni, korang boleh masuk kawasan-kawasan yang sempit, nak cari barang jatuh ke, nak cari apa-apa benda ke, boleh gunakan kamera yang kecil ni. Jadi tadi contoh nak dapat soket yang duduk kat belakang ni. Okay, sangat-sangat sempit. Okay, tu lah sensor dia. Ini adalah cam sensor.
Okey, nampak? Tak nampak. Okey, kita pusing masuk kat tempat yang paling clear. Kita pusing lah sebab dia ada lampu, tak risau. Okey. Pandailah nak buat sebab kadang-kadang kamera ni dia akan berpusing-pusing. Dia tak ada atas bawah mana-mana. Jadi kena cari lokasi baik. Okey, ni adalah satu. Tiga pin eh. Ini satu, tiga pin. Kalau nampak dalam video. Tiga pin. Dan satu lagi. Mana dua pin ni? Ini kulit terpecah sensor tu. Mana? Ah, tu dia. Yang ni dia. Ini adalah dua pin. Okey, daripada korang nak ulur kamera sebiji yang besar ataupun nak hendak-hendak, nak intai-intai, memang mustahil lah, tak nampak. Jadi sekarang, ni satu lagi. Jadi kat sini, kita dah nampak bentuk soket dia kat belakang. Kita boleh snap gambar. Okey, kita boleh snap gambar. Jadi kita dapat gambar pasangan kepada soket tu. Okey, soket sensor tu adalah jenis male. Jadi soket dia confirm female lah. Jadi dapatkan gambar sejelas yang mungkin. Kalau tak jelas, perlukan bantuan torchlight. Masukkan torchlight kat belakang. Dapatkan gambar. Nah, ni contoh gambar yang saya ambil lah. Okey, dua bahagian belakang. Yang bahagian bawah, nanti saya kena baring daripada bawah pula. Okey, jadi bawa gambar tu tunjuk kepada seller, penjual. Jadi seller tu boleh bandingkan macam mana rupa soket. Okey, sini saya letak kecil dulu. Okey, selepas saya hantar gambar kepada seller, seller kata dia ada stok dan saya minta dalam move lah. Sebab saya tak sempat nak keluar hari ni. Saya minta dalam move, pergi ambil, saya hantar gambar kepada brother runner dan saya dapat soket. Ini dua biji yang berada kat sana tadi. Okey. Ini yang 3 pin. Ini yang 2 pin. Yang 3 pin dan 2 pin bahagian belakang ada. Okay. Ini kita cerita yang 2 pin yang pecah ni je. Yang 2 pin lagi tu tak ceritalah dalam video ni. Okey, jadi dapat soket. Masalah dia adalah macam mana nak sambung. Nak sambung dia, soket ni berada di belakang, wayar dia sangat pendek. Masalah kedua, wayar dia sangat pendek. Jadi ada orang dia sambung dekat sini, potong sini, sambung sana, wayar akan jadi panjang sikit lah. Cuma kerja-kerja nak buat kat belakang ni memang mencabar jiwa. Jadi kalau saya akan tanggalkan semua wiring, saya akan keluarkan dia. Okey, tanggalkan wiring semua ni, harness ni, keluarkan dia daripada kereta. Senang nak buat kerja jadi cantik. Dan yang paling penting, pin tak tertukar. Yang tu yang paling penting. Kita tak nak pin ni tertukar nanti. Sebab dia tiga wire, tiga pin. Kalau kita tertukar, sebab dia akan ada power, dia akan ada ground, dia akan ada signal. Wire dekat soket ni merah, biru, hijau. Tapi dekat wiring kereta adalah hijau, orange, purple. Nampak tak? Wire tak sama. Jadi jangan ambil risiko untuk salah sambung. Sebab bila soket 3 wire, dia ada 5 volt supply. Dia ada ground. Jadi kalau salah sambung, kalau rosak soket, tak ada masalah. Murah. Kalau rosak sensor, dah berpeluh. Agak mahal. Kalau rosak ECU, menangis. Okay. Jadi tak nak ambil risiko, kena cari manual. Manual dia nak bagi tahu wire purple duduk kat mana, wire hijau duduk kat mana, wire orange tu duduk kat mana. Jadi yang ni tak nak kena rujuk pada manual servis untuk kereta masing-masing lah. Kalau manual tu kereta yang sangat-sangat susah nak dapat, cari kereta yang sama dan snap gambar. Kita kena copy paste daripada kereta lain. Dan sekarang ni pun saya pun tak tahu yang 3 pin ni yang mana sambung ke mana. Saya tak tahu. Jadi saya kena rujuk kepada servis manual. Kalau ada, tak ada servis manual, saya kena cari juga kereta yang model sama. Saya kena curi-curi copy paste lah. Ok,
okey. Ha, kalau kereta yang kereta jiran-jiran ke, kita kawan-kawan ke, yang orang kata standard, yang tengah hidup berani, dia akan lagi compact dekat dalam macam ni. Dia akan ada air filter bawah, dia akan ada cover. Memang korang tak akan nampak lah kat belakang soket ni, kat belakang sensor ni. Jadi nak tak nak, kamera tadi sangat membantu. Okay, korang hulur je masuk kat celah-celah tempat sempit, nampak ruang dia, snap gambar. Jadi kita akan nampak wayar mana pergi ke mana. Okey, kalau yang 2 pin kebanyakannya kalau tertukar dia tak memberi apa-apa masalah, kebiasaannya. Tapi kalau nak yang lagi bagus, dapatkan juga kedudukan wayar asal dia. Okey. Dapatkan juga kedudukan wayar asal dia. Jadi tak tertukar. Biarpun 2 pin tertukar tak ada masalah, tapi kalau boleh jangan tertukar. Alright. Jadi kereta ni akan lambat lagi siap sebab saya kena pergi jauh. Sebab kawan-kawan yang pakai kereta model yang sama ni duduk jauh-jauh dan PKP, tak boleh keluar daerah, tak boleh keluar kawasan. Minta dia orang snapkan gambar pun, dia orang tak ada tools nak masuk, nak snap gambar sampai ke dalam tu. Jadi saya kena adjust lah esok. Kena pergilah lepak dengan dia orang sekejap untuk dapatkan gambar wiring. Sebab dia orang memang tak boleh nak tolong snapkan. Okay. Banyak masalah ni. Alright, jadi yang kereta ni sekarang, saya kena buka wire harness ni, yang bundle besar ni, letak ke tepi supaya senang buat kerja pemotongan ataupun sambungan ataupun macam mana lah, pemilihan pin, nak cabut soket pin ke macam mana. Tapi kalau kat belakang ni memang mustahil korang nak buat kerja. Okey, ruang tak, wire yang keluar ni daripada harness ni pun tak sampai sejengkal. Nak potong sambung dia memang impossible. Okey, jadi nak kerja senang, cabut harness, cabut, keluarkan semua. Okey, kerja-kerja pemasangan tu mungkin saya tak share lah untuk kali ni. Saya cuma nak kongsi tips macam mana dan apa perlu korang buat kalau korang ada masalah soket pecah. Soket ni ada jual, online pun ada jual, kedai sendiri pun ada jual, cuma tu lah. Pandai-pandai lah korang survey, harga tak sama. Online murah, tapi seminggu makan masa nak sampai. Kalau kedai boleh beli setengah jam dah sampai, tapi harga mahal pula. Macam saya tak sempat nak keluar, saya minta brother runner pergi ambil, ada kos extra pula. Jadi ikut terpulang pada keadaan masing-masing. Okey, kalau saya nak ganti keseluruhan soket, orang kata, bang saya nak ganti semualah soket satu kereta, siap sedialah korang, owner kereta nak hitam. Bayangkan satu soket ni harga dia RM30 lah. Okey, itu tak termasuk pos. Okey, ambillah katalah RM40 sebiji. Kat kereta ni saya rasa coil saja dah ada 8, injector ada 4, 12. Kat sini ada 3, 15. Kat sini lagi ada 1, 2, 3, 4, 19. Belakang yang pecah tadi 2, 21. Yang pecah bahagian bawah 2, 21, 23. Dekat ni, kat depan, knock sensor dengan apa benda ni satu lagi. Oil pressure switch ada 2. 25. Apa lagi? Ini tak pecah. Tapi kalau nak ganti juga, aircon ada 1, alternator ada 1. Apa lagi? Crank sensor kat bawah ada 1. Jadi hampir 30 biji. 30 biji kali RM40, bukan ke RM1,000 lebih kurang. Itu tak masuk upah saya nak tukar ni, nak potong sambung semua lagi. Itu baru harga barang. Okey, itu soket bahagian enjin. Soket bahagian gearbox pun banyak biji lagi. Jadi kerja-kerja mengganti soket ni bukan kerja senang dan bukan kerja murah. Tapi nak buat macam mana? Dia plastik, nak tak nak dia akan reput. Okey, tak nak ada masalah ni. Kalau ada soket pecah satu, beli kereta baru. Confirm tak ada masalah soket pecah. Sorry, gurau. Okey. Jadi masalah soket ni bukan masalah orang kata pelik sangatlah. Dia adalah masalah normal. Banyak kita kena pula kereta-kereta yang dah tua, yang dah berusia, soket dia akan reput. Itu baru soket, belum lagi wire. Kadang-kadang wire ni kalau kita pusing pun dia bunyi macam keropok, patah-patah. Jadi masalah soket ni masalah normal. Okey. Jadi kat sini je saya nak share hari ni. Harap dapat membantu semua.
kalau korang beli kamera tadi. Jadi kalau korang beli kamera ni tadi, banyak membantu. Kamera ni sangat banyak membantu. Barang-barang jatuh ke bawah, nak hulur tengok minyak leaking kat mana, nak hulur tengok. Ini sangat membantu. Lebih-lebih lagi pada kereta-kereta yang sempit macam ni. Nak intai-intai, nak jeling-jeling memang tak nampak. Kamera ni sangat membantu. Korang boleh beli. Barang tak mahal. Okay. Barang tak mahal. Korang beli online. Sorry, saya dah lupa nama apa kamera ni. Okay. Jadi kat sini je lah nak membebe petang-petang ni. Nampak gaya ni, kereta ni makin lambat lagi nak siap. Right? Sekian.